Indonesia. Didukung oleh tiga pabrikan kuasai podium juara Heres. Pantang menyerah di tanah kelahiran. Drama crash selimuti pertarungan Moto2. Tak ketinggalan segmen dibuang sayang dari luar lintasan. Saksikan selengkapnya di highlights MotoGP. Circuito de Jerez Ángel Nieto membuka MotoGP di daratan Eropa. Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tampil impresif di seri kualifikasi. Catatkan waktu tercepat, dua pembalap Yamaha SRT ini kuasai garis terdepan, sekaligus torehkan rekor baru. Kerja keras Quartararo kukuhkan dirinya sebagai rider termuda raih pole position, patahkan rekor Marc Marquez sebelumnya. Di second grid, dihuni Dovizioso, Maverick Vinales, dan Cal Quattro. Starting flag mulai dikibar. The Baby Alien langsung meletak ke garis depan. Pertarungan posisi 5 antara Dovi dan Rins sajikan duel sengit di tikungan 13. Rossi and Juan Pierre found a way to attack the Garmin. And Alex Rins, he's made that maybe not to have a couple of overlaps. Namun Dovi tak mau serahkan dengan mudah. Rek lurus jadi andalan Dovi untuk kembali raih posisi 5. Namun di tikungan 9, Rins lakukan overtake dan berhasil singkirkan Dovi. Rins has got through on Dovizioso. He's through on him now. Can he close that gap? Dan malang bagi Francesco Bagnaia yang harus keluar karena terjatuh di tikungan 2. Tikungan ke-6 sajikan duel satu tim saling rebut posisi 2 antara Morbidelli dan Quartararo. Dan lagi-lagi Alex Rins berhasil memakan korban di tikungan ke-13. Kali ini korbannya adalah Maverick Vinales di posisi keempat. Di tengah race menyisakan 12 lap terakhir, Fabio Quartararo tak mampu berbuat banyak dengan motornya dan memaksanya keluar dari persaingan. Top Gun kembali tunjukkan skillnya dengan salib Morbidelli di posisi ketiga. Hilang konsentrasi, Morbidelli kembali tersusul oleh Dovizioso di trek lurus. Jedapan bukan tanpa perlawanan. Morbidelli dan Cal Quattro menjadi korban Rossi di sisa 6 lap. Morbidelli, but he's dropping back through the pack now. Rossi has indeed then gone through the master. Easily the speed to dispose of Crutchlow, and he wastes absolutely no time whatsoever. So Rossi. Namun malang bagi Jack Miller, rider berdarah Australia harus pupuskan sampai garis finish lantaran dirinya jatuh di tikungan 13 saat ingin menyalip Alex Espargaro. Here we are in Jerez, and Marquez bounces back. The checkered flag is out. A momentous victory for number 93. Marc Marquez yang tak terbendung sejak awal race berhasil finish di posisi pertama. Disusul Alex Rins di posisi 2
dan Maverick Vinales di posisi 3. Dengan hasil ini, Marc Marquez berada di posisi 1 dengan 70 poin, diikuti Alex Rins yang tertinggal 1 poin, dan Dovizioso di posisi 3 dengan cakupan 67 poin. Sedangkan di daftar di posisi keempat dengan selisih 9 poin dari Marc Marquez. Gaspol. Vinales mampu finish ketiga di GP Spanyol. Start dari posisi 5 tak menyurutkan daya juang Top Gun untuk tapaki podium di tanah kelahiran. Minimalisir kesalahan, Vinales langsung tancap gas dan berada di jajaran 4 besar. Sempat dibuntuti Andrea Dovizioso dalam beberapa lap, namun Vinales tak gentar untuk menyodok ke posisi 3 hingga sentuh garis finish. Because I start also good, just I move a little bit, but I think in Austin we were much more ready than here. It's a track I really like. But anyway, I'm really pleased about this podium in Jerez. It's a track I really struggle all the years, and to be on the podium feels like a victory for me. Honestly, we recover a lot of confidence, especially with the front tire, so it was really important. Keberhasilan Vinales tak terlepas dari settingan YZR M1 yang sesuai dengan karakter sirkuit Jerez. Di sisi lain, dia juga diuntungkan dari melorotnya dua rider Yamaha SRT. Fabio Quartararo gagal pertahankan pole position, sementara Franco Morbidelli yang start kedua justru tercecer hingga finish ketujuh. Terlepas dari keuntungan tersebut, panggung podium layak dipijak usai tuntaskan sirkuit sepanjang 4,4 km. Berbeda dengan Vinales, Valentino Rossi harus puas finish ke-6. Meski start dari posisi 13, the Doctor juga tak mau kalah untuk berikan perlawanan selama 25 lap. Dua rider pabrikan Yamaha tampilkan peningkatan performa saat race berlangsung. Swing arm pada tunggangan YZR M1 punya pengaruh signifikan saat lintasi aspal Jerez yang diselimuti cuaca panas. Hasil di GP Spanyol jadi patokan Yamaha dalam arungi sejumlah seri di Eropa. Catatan bagus pabrikan asal Jepang di benua biru bisa jadi stimulus raih kemenangan berikutnya. Terakhir kali Vinales juara di GP Australia 2018. Sejak saat itu, ia alami kesulitan untuk bisa kembali ke podium. Bahkan di 3 seri awal musim 2019, ia tak raih hasil optimal. Tragedi. Rider tanah air Dimas Eki Pratama terlibat crash di Moto2 Jerez. Apa yang sebenarnya terjadi? It's going down here. They might have to red flag this one, Steve. Jerez, Spanyol, 5 Mei 2019. Balapan kelas Moto2 terpaksa dihentikan seketika. Padahal saat itu race baru saja dimulai. Insiden fatal terjadi di tikungan 1 dan 2, Circuito de Jerez Angel Nieto. Terhitung 4 rider menjadi korban dari tragedi ini. Remy Gardner, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan juga Dimas Eki Pratama. Semua berawal dari selepas start. Pembalap Australia Remy Gardner yang sedang berada di baris depan kehilangan kendali dan terlempar dari tunggangan kuda besinya. Dengan jarak yang berdekatan, kecelakaan beruntun pun tak terelakkan. Alex Marquez yang menabrak motor Gardner terpaksa keluar lintasan.
Jatuhnya Remy dan Alex di tengah sirkuit selepas tikungan membuat para pembalap di belakangnya sulit untuk menghindar karena sedang berada di racing line. Mencoba untuk mengambil sisi kanan lintasan, nyatanya Dimas Eki harus menelan pil pahit dikarenakan motornya disenggol dan akhirnya terjatuh. Dimas yang terkapar di lintasan pun terhantam oleh mantan murid Valentino Rossi di VR46 Racing Academy, Marco Bezzecchi. Race Direction putuskan untuk kibarkan bendera merah, tanda balapan ditunda sementara. Pihak medis pun segera membawa Dimas Eki dan Remy Gardner ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pembalap ini terpaksa tak dapat lanjutkan balapan. Setelah beberapa saat, race dimulai kembali dengan pengurangan lap yang semula 23 lap menjadi total 15 lap. Pihak keluarga dari rider bernomor 20 ini yang diwakili oleh sang istri Padma Rahmadanti segera mengklarifikasi dan menyatakan bahwa kondisi suaminya baik-baik saja. Dan Dimas juga menulis status di akun media sosial pribadinya. Pihak MotoGP pun juga menguatkan pernyataan melalui akun Twitter resmi mereka yang memberitakan bahwa rider yang baru saja dikaruniai putri cantik ini tidak mengalami cedera serius usai insiden tersebut. Setelah dinyatakan fit kembali, pembalap berusia 26 tahun ini juga turut serta pada sesi tes Jerez yang dilakukan setelah GP Jerez usai. Semoga tak terulang kembali insiden yang tak diinginkan. Doa kami selalu menyertaimu. Kobarkan semangat Garuda di dadamu, Dimas Eki Pratama. So let's turn it on. I'm done. Memasuki bulan penuh berkah, inilah saatnya senyum pun merekah. Sambil menunggu waktu berbuka puasa nanti, ada baiknya GP Mania ngabuburit sambil menyaksikan tingkah lucu yang mengundang gelak tawa dalam Di Balik Layar MotoGP. Parade kekonyolan ala Hafiz Syahrin. Baterainya gak habis-habis. Waktunya narsis bareng bersama anggota geng. Huh? Indukati pun gak mau kalah, pamer kegantengan. Jadi rebahan kan? Jatuh bangun hati mengejarmu, namun dirimu tak mau. Senam kesegaran jasmani ala The Baby Elliot. Vera yang mau ikutan lomba lari. Lari pagi, tua muda semua. Lari pagi,
yang ini malah main gendong-gendongan. Mana-mana enak dong pagi dong daripada kamu naik pesawat. Cerita apa sih? Semangat bener. Beragam ekspresi penonton.